Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengatur jam dan waktu ya, waktu dan tanggal di HP Samsung. Jadi saat kita mungkin baru membeli HP Samsung itu masih belum kita atur ya. Jadi kita harus mengaturnya sesuai tempat tinggal kita saat ini. Jadi caranya teman-teman di HP Samsung, silakan teman-teman buka saja pengaturan untuk mengatur waktu dan tanggal. Di sini kita cari di manajemen umum. Kita pilih tanggal dan waktu. Nah, sekarang kita bisa setting. Jadi untuk manualnya teman-teman bisa setting seperti ini. Di sini saya sarankan teman-teman tanggal dan waktu otomatis saja ya diaktifkan. Kemudian zona waktu juga pilih otomatis, tapi kalau misalnya otomatisnya tidak sesuai, teman-teman juga bisa pilih. Di sini saya menggunakan zona waktu Jakarta ya. Lebih tepatnya Jakarta Barat ya, waktu Indonesia Barat. Kalau teman-teman tinggal di timur, itu teman-teman pilih saja waktu di timur, karena barat dan timur itu beda beberapa jam juga ya. Nah, jadi teman-teman pilih saja sesuai lokasinya. Saya waktu Indonesia Barat, WIB ya. Kalau sudah bisa tekan otomatis. Nah, kemudian di sini atur zona waktu menurut lokasi diaktifkan. Kemudian pakai format 24 jam juga boleh dipakai biar lebih akurat saja ataupun lebih gampang untuk melihat. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil mengatur tanggal dan waktu secara otomatis ataupun secara manual. Jadi teman-teman sesuaikan saja tempat tinggal teman-teman sekarang ini di mana. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat. Silahkan teman-teman coba saja. See you next video. Dadah.